Masih bersama saya Rahya Par, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Makan jajanan abon ikan, puluhan siswa SD di Lombok Timur keracunan. Jelang pemilu, KPU Lombok Barat kekurangan ribuan surat suara. Tingkatkan ekonomi keluarga, puluhan warga di Lombok Tengah berkreasi membuat tas anyaman warna-warni. Puluhan ibu rumah tangga Desa Lantan, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, berkreasi membuat tas anyaman warna-warni berbahan plastik yang bernilai ekonomis. Seni menganyam didapatkan para perajin melalui media sosial, kemudian terus dilatih hingga sukses menjadi tas yang indah. Usaha yang baru digeluti 5 bulan lalu, kini bisa menghasilkan puluhan tas setiap harinya dan ramai dipesan hingga keluar daerah. Selain ke pasar tradisional, tas tersebut juga dijual melalui media sosial dengan harga terjangkau. Karena kekurangan SDM dan modal, perajin masih membatasi pesanan. Pesanannya kalau dia bisa itu 5. Terus ada yang 6, kalau mau yang dulu, ini sedang. Berapa ya? Kira-kira 20. 20. Ada yang satu pesanan lebih dari 100 enggak? Mau, cuma kita yang kewalahan ini, bisa 5. Harga tas kreasi perajin dijual mulai Rp10.000 hingga Rp25.000 tergantung ukuran. Usaha yang dikembangkan para ibu rumah tangga kini mulai banyak ditiru oleh kelompok warga desa lainnya sebagai upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tak hanya menawarkan eksotisme pantai berpasir putih, Pantai Lancing di Desa Mekarsari, Kabupaten Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah juga memiliki spot perbukitan dengan panorama indah bernama Sky Lancing. Sky Lancing menawarkan keindahan panorama pantai dari perbukitan dan menjadi lokasi baru bagi pecinta olahraga paragliding dalam dan luar negeri. Karena keindahannya, Sky Lancing baru-baru ini didaulat menjadi lokasi kejuaraan para layang internasional seri keempat yang diikuti oleh 78 atlet dari 12 negara Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Selain memiliki topografi perbukitan yang menantang, para atlet juga mengagumi keindahan panorama laut dan perbukitan yang bisa disaksikan dari ketinggian. I'm here for the first time at Lombok and I think it's a beautiful place. I'm really waiting for to go to surfing to the ocean because we don't have it in Czech Republic. And the flying size is perfect, the organization is perfect and I really hope that we will finish in this competition 8 rounds. Pantai itu angin yang paling menurut kami para layang itu paling enak. Tapi kalau kerencengan enggak bisa juga ya. Menantang gitu. Dibanding dengan spot-spot lain, kalau di sini sama seperti di Turki, sama-sama di pantai. Anginnya kencang juga. Iya, bagus. Ini udah standar internasional. Sky Lancing diharapkan menjadi spot wisata olahraga baru bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam wilayah selatan Lombok Tengah, sehingga bisa meningkatkan ekonomi warga sekitar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahya Par, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.